Halo sahabat Timnas Indonesia, apa kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian selalu sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Kembali lagi di channel saya. Berita update terbaru Piala AFF 2020. Legenda Singapura, Baihaki Kaizan berkomentar seperti ini, Singapura harus mau bermain mati-matian saat lawan Indonesia di semifinal Piala AFF 2020. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Legenda Timnas Singapura, Baihaki Kaizan, mengatakan Singapura harus bermain habis-habisan saat melawan Indonesia di Piala AFF 2020. Meski sampai harus merangkak dan berdarah-darah, ungkapnya. Singapura akan menghadapi Timnas Indonesia pada pertandingan leg pertama semifinal Piala AFF 2020. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Nasional Singapura pada Rabu 22 Desember malam. Jelang pertandingan tersebut, mantan bek Timnas Singapura, Baihaki Kaizan, meminta tim asuhan Tatsuma Yoshida itu untuk bermain ngotot jika ingin menang atas Indonesia. Menurutnya, ini tentang seberapa besar tekad dan ambisi para pemain Singapura untuk memenangkan pertandingan ini. Ini tentang seberapa besar Anda menginginkannya. Paksakan diri Anda jika itu harus, merangkak dan berdarah-darah jika itu harus, ucap bek tengah yang mempersembahkan 3 gelar Piala AFF itu. Dan ketika peluit terakhir berbunyi, pastikan Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda telah memberikan 100% kemampuan Anda. Saya berharap yang terbaik untuk malam ini dan nikmati momentumnya. Majulah Singapura, kata mantan bek Persija Jakarta dan Persib Bandung itu. Bagaimana menurut kalian? Admin tunggu komentar kalian di kolom komentar dan dukung terus Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Salam olahraga.